Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Iriansyah, Gubernur Aceh, atas nama pribadi dan atas nama seluruh aparatur pemerintah Aceh, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 dan selamat Hari Pahlawan ke-76 tahun 2021. Di tengah kondisi negeri yang masih berjuang melawan pandemi COVID-19, mari kita semua, utamanya pemuda Indonesia, untuk bersatu, bangkit, dan tumbuh. Mari kita teladani semangat para pejuang bangsa dengan menjadi pahlawan di setiap langkah kita masing-masing. Mari bersama kita lawan COVID-19 dan kita bangkitkan kembali ekonomi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.